Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sekarang lagi viral. Ya. Kok bisa-bisanya itu menteri agama menganalogikan antara azan dan gonggongan anjing? Kenapa khawatir dengan azan? Apakah di Indonesia azan itu baru-baru ini? Ataukah mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia nggak pernah azan? Tentu azan ini sudah lama. Ya, sudah lama. Sebelum Menteri Agama Yakut ini lahir juga azan sudah ada. Dan nggak usah diatur-atur. Kita hidup di atas dunia ini nungguin apa sih Pak Yakut? Para pejabat, presiden, para ulama termasuk diri saya, kaum muslimin dan muslimah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Maroke. Kita hidup di dunia ini nungguin apa? Kita ini hidup di dunia hanya menunggu waktu sholat. Hanya menunggu waktu sholat ablasan aktivitas kita ratusan bahkan ablasan ribu jutaan aktivitas kita hanya terhenti ketika azan sudah memanggil maka dalam azan itu Allahu akbar Allahu akbar Allah maha besar kalau sudah Allah maha besar yang lain kecil jabatan kita menteri kecil presiden kecil emas yang kita miliki satu gunung kecil. Uang kita yang ada satu gudang kecil. Karena kita hidup di atas dunia ini hanya menunggu waktu salat bagi orang Islam yang beriman kepada Allah. Ribuan aktivitas kita itu hanya untuk menyambung kehidupan agar supaya kita kuat untuk beribadah kepada Allah, yaitu salat tiba waktu. Nah, kalau hidup di atas dunia ini bukan salat lagi yang ditunggu, maka kehidupan manusia akan mengalami penderitaan sepanjang hayatnya. Maka sholat ini penting, ibadah itu penting. Maka panggilan azan itu sangat penting, karena untuk memanggil seluruh kaum muslimin yang sedang beraktivitas tentang dunianya. Karena rasul menyampaikan akmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Berusahalah kamu untuk dunia kamu. Seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya. Maka ketika kita bekerja keras, banting tulang, bermandikan peluh. Untuk mencari dunia. Silahkan kata Rasul. akhiratika ka'annaka tamu tuhoda. berusahalah kamu. Untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi ketika kita sedang sibuk bermandikan peluh kerja keras kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Ketika azan memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya kecil. Nah ini yang dikritisi oleh Yakut dan kawan-kawannya. Nah ketika protes kaum muslimin yang beriman kepada Allah, apa jawaban mereka? Itu analogi, gak usah dibesar-besarkan. Hei Yakut, Engkau adalah seorang pejabat. Engkau adalah seorang menteri. Tidak pantas engkau mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Jangankan engkau seorang menteri. Ucapanmu itu tidak pantas diucapkan oleh camat sekalipun. Apalagi anda seorang menteri. Menteri kementerian agama. Kemana haibahmu? Kemana jiwamu? Kemana pikiranmu? Apakah tidak pernah mengerti tentang syariat? bahwasanya azan itu adalah syariat. Azan itu bukan permainan. Azan itu bukan hanya sekedar memanggil manusia. Tetapi mengingatkan manusia kau hidup di atas dunia ini. Hei orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Engkau hanya menunggu waktu sholat. Aktivitasmu harus berhenti semua. Untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakut Engkau Muslim, engkau Islam, aktivitasmu sebagai menteri, engkau hanya menunggu waktu sholat saja. Ketika azan dikumandangkan, engkau harus berhenti sekalipun aktivitasmu begitu besar dari dirimu. Maka jangan sekali-kali kutakatik, maka jangan kutakatik azan. Jangan kutakatik azan. Jangan kutakatik masjid. Jangan ku tak katik komat, nggak usah. Orang berzikir di masjid karena di sekitarnya kaum muslimin dan muslimah. Hanya orang-orang yang fasik yang di dalam dirinya ada jin dan syaitan yang takut dengan kalimat adzan. Wallahu muafiq. Ila amin wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.